Menyikapi semakin seringnya terjadi kebakaran lahan di Palangkaraya, membuat beberapa warga Palangkaraya khawatir akan terjadi bencana kabut asap seperti beberapa tahun yang lalu. Hera dan Toti Alexandro, warga Palangkaraya, Senin siang mengatakan, dalam beberapa hari belakangan ini, mereka sering mendengar bunyi sirine mobil pemadam kebakaran melintasi beberapa ruas jalan di Palangkaraya. Mereka mengharapkan petugas damkar mampu memadamkan kebakaran lahan agar tidak merembet membakar lahan yang lebih luas yang bisa menimbulkan kabut asap. Pastinya khawatir sih, sangat khawatir karena kan kebakaran hutan itu sangat membahayakan ya, apalagi di hutan, apalagi kan di hutan itu banyak hewan-hewan gitu kan. Pastinya kasihan juga sama hewan-hewannya gitu. Dan asap itu juga pasti berdampak sama kita yang tinggal di sekitarnya. Harapannya sih segera pulih ya. Saya khawatir apabila kebakaran hutan ini terus berlanjut, maka bisa terjadi kabut asap yang parah seperti beberapa tahun lalu. Harapan saya kebakaran hutan ini tidak terus berlanjut karena dikhawatirkan kesehatan masyarakat dan juga hewan-hewan yang ada di hutan. Akibat kemarau panjang pada tahun 2019 yang lalu, kota Palangkaraya dikepung kabut asap, jarak pandang terbatas yang sangat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.